So okay, kita dah masukkan air. Air biru guys. Kita try run lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di channel The Wheeler. Dan hari ni saya nak tukar air coolant. So terlanjur nak tukar ni, nak buat sekali lah video untuk perkongsian bersama. Dan air coolant yang saya gunakan untuk kali ini adalah Ice Cool daripada Rock Isle. Jom. Okay, pertama sekali, kenapa saya memilih untuk bertukar kepada air coolant Ice Cool dari Rock Isle ni? Ice Cool ni dia kira high performance engine coolant lah. Dan secara jujurnya saya rujuk balik kepada minyak enjin yang Rock Isle yang saya gunakan, 15W50. Dan saya ada buat video sebelum ni masa tukar minyak enjin. Video tu pun dah lebih setahun yang dulu. Dan alhamdulillah, prestasi daripada Rock Isle, minyak hitam Rock Isle, memang saya sangat-sangat puas hati. Saya pernah juga tukar, cuba beberapa minyak enjin lain, beberapa jenama lain, dan okey juga. Tapi memang tak boleh nak tanding dengan minyak enjin Rock Isle yang saya guna tu. Ini pengalaman peribadi saya lah. So terlanjur hari tu dah tukar apa ni, radiator dengan water pump, terfikir jugalah nak tukar coolant juga. Dan sebelum ni pun saya guna minyak enjin daripada Rock Isle pun saya memang puas hati lah dengan performance. Kan, kita nak yang terbaik dengan motor, tak kira lah motor lama ke motor baru ke. Tapi sebab motor ni kalau ikutkan memang jalan jauh. So apa yang kita boleh buat adalah untuk tingkatkan prestasi, bukan sekadar untuk kelajuan, tetapi untuk sedap bawa. Kita pun puas hati. Okay, sebelum tu, inilah dia botol apa ni, coolant daripada Rock Isle, Ice Cool High Performance Engine Coolant. Ni ready to use lah. Dia dah pre-mix dalam ni. Cuma dia lebih 1 liter. Dan kalau kebiasaannya lah kan, air coolant ni biasanya warna merah, ataupun ada yang hijau dan ada kuning. Dan Ice Cool dari Rock Isle ni dia warna biru. Dan belakang ni pun adalah dia punya ni, kecil sangat tulisan ni, Rock Isle Cool is a biodegradable silicate and phosphate free high ultra high performance engine coolant. Kecil sangat lah tulisan dia. Dan ni ada beberapa bahasa lah. Okay, Rock Isle ni made in Great Britain lah. Ada yang saya tahu daripada apa ni, info, dia mengurangkan lebih kurang dalam 30-40% overheat lah. Kehangatan, kepanasan enjin ni berbanding dengan minyak enjin biasa lah. Dan pada hari ini kita nak tukar pula, nak flush coolant ni, nak bleed, nak buat bleeding, dan lepas tu nak masukkan coolant baru. So apa pun, jomlah kita mulakan.
So okay, kita dah masukkan air. Air biru guys. Kita try run lah. Okay, so function. Memang ada penurunan lah. Sekarang ni baru naik 69. Kalau start tadi 50 lebih. Okay, so update engine temperature 81 celsius lepas lebih 10 minit kita on run kan, and then yang lain-lain ni lah, throttle position ni apa semua lah, so status normal, alhamdulillah. RPM pun biasa. Okay, alhamdulillah. Something that'll have what you need. What you need.